Halo Sobat Kreatif, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat bandung. Bandung ini sangat mudah dan cukup sederhana, dan saya berharap Anda menyukainya. Anda ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat video ini. Bahan-bahannya adalah kain, gunting, elastik karet, jarum pentul, smiti, benang, dan jarum. Pertama-tama kita siapkan kain dan kita potong. Dua macam potongan kita. Pertama, dengan panjang 46 cm dan lebar 18 cm. Kita memerlukan satu buah, serta panjang 25 cm dan lebar 8 cm. Kita memerlukan satu. Juga kita memotong untuk elastik dengan ukuran 12 cm dan lebarnya 2 cm. Kemudian kita sisipkan cemiti seperti ini. Setelah kita kain kita potong, kemudian kita lipat menjadi dua kainnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita jahit dari pojok sini terus sampai pojok sini. Kita lakukan hal yang sama dengan yang satunya. Ya. Setelah kita jahit, kita balik kain. Ya, kita balik seperti ini, ya. Sehingga bagian yang kurang bagus ada di dalam. Setelah itu kita press dengan setrika seperti ini, dan kita letakkan garis jahitan berada di tengah seperti ini. Garis jahitan berada di tengah. Kemudian, untuk elastik, kita masukkan di sini. Kemudian kita jahit dari pojok sini sampai sini. Demikian juga untuk yang sini. Kita jahit seperti tadi dari sini sampai sini. Oke. Selanjutnya untuk membuat bandul, ini bagian yang bagus dan ini bagian jahitan yang ada di tengah. Kita letakkan elastik ini berada di tengah, di mana jahitan ini menghadap ke kita. Ya, seperti ini. Kemudian kita lekuk seperti ini, kita lipat. Yang satunya kita lipat seperti ini. Kemudian kita jahit dari sini sampai sini.
Demikian sisi satunya kita letakkan seperti ini. Ini garis jahitan ya yang ada di tengah. Kemudian kita lipat seperti ini dan seperti ini. Dan kita jahit dari sini sampai sini. Sehingga seperti ini jahitannya. Ujung-ujungnya kita rapikan. Oke. Setelah itu, dari sini kita tarik untuk menyembunyikan jahitan. Seperti ini. Demikian juga ini. Kita tarik masuk ke dalam dan kita sembunyikan ini jahitannya sehingga ini yang bagian bagus sehingga bando cantik telah selesai kita kerjakan. Terima kasih. Bye bye.